Perkenalkan, nama saya Suryono dan saya tahun 2003 udah mulai menggelutan di sektor pertanian. Dan alhamdulillah di tahun 2016 saya mendapat penghargaan sebagai Adi Karya Pangan Nusantara Kabupaten Siak. 2017 saya mendapatkan penghargaan Petani Terbaik 1 Kabupaten Siak, Petani Terbaik 1 Provinsi Riau, dan saya mendapatkan ikon prestasi 72 di tahun 2017 itu. Akan merubah mindset bagaimana memberikan contoh kepada petani bahwa untuk menambah hasil itu nggak perlu kita menambah luasan kebun, tapi kita bagaimana meningkatkan produksi. Nah, caranya bagaimana? Dengan tumpang sari gitu. Jadi dengan tumpang sari kita tidak perlu menambah luasan kebun, tapi kita bisa menambah 2 kali lipat produksi dari yang sebelumnya. Dan prinsipnya sekarang ini petani itu memang dia butuh contoh dulu gitu, baru mereka mau mengerjakan. Jadi di sini kita memberikan contoh, mudah-mudahan kedepannya itu bisa menjadi motivasi bagi masyarakat yang lainnya. Harapan kita untuk kedepannya Bu, agar Pinang Sebatang Barat ini bisa menjadi salah satu sentral lah untuk kelengkeng, karena kita mengingat prospek pasarnya itu juga cukup bagus. Untuk dengan kita memberikan program kepada masyarakat tanaman kelengkeng, otomatis kita kan membantu program pemerintah yang tanpa disadari oleh masyarakat bahwa itu sebenarnya pohon kelengkeng itu kan tanaman hutan yang memang sekarang lagi digalakkan pemerintah kita untuk beramai-ramai menghutankan Indonesia kembali, dalam artian menghijaukan Indonesia kembali agar iklim kita itu bisa stabil kembali. Kita di situ kita bisa memberikan masukan kepada masyarakat bahwa dampak dari pemanasan global ini loh gitu. Contohnya panas yang terlalu berlebihan, kemarau yang berkepanjangan diakibatkan oleh apa? Penggundulan hutan itu. Jadi bagaimana kita mengajak masyarakat ini bisa menghutankan kembali untuk menstabilkan iklim di khususnya di daerah kita ini. Kita sendiri dulu, makanya kenapa kita sekarang menggebu ya untuk merubah gitu. Kita dulu sendiri pernah mengalami di era tahun 2013-2014, itu kita gagal panen diakibatkan karena asap yang sangat tebal. Jadi bunga pada tanaman itu gugur. Dan itu kita petani itu puso. Dan itu di situ menjadi cambuk bagi kita bahwa benar adanya dampak dari kebakaran hutan ini adalah fatal bagi kita semua. Dan di situ kan kita anak kita juga sampai 2 bulan nggak sekolah. Jadi kan ini memang dampaknya luar biasa. Makanya kita bagaimana kedepannya ini tidak terjadi seperti ini lagi. Gitu.